dari UNJ. Yoi. Ini sekarang kita lagi perjalanan mau ke Pantai Santolo di daerah Tasikmalaya. Agak dalil. Jadi kita ikutin perjalanan itu. See you guys. Hello guys. Hari ini channelnya Adip Putra Maulana, Adip Videos. Gua ambil alih ya. Selama liburannya. Nanti selama di video itu bakal gua terus gitu. Ya enggak lah. Gua sebilang ke gua sih. Itu ya. Jadi enjoy aja. Sekarang kita mau ke mana? Sekarang kita mau ke Pantai Santolo nih. Udah mulai perjalanan. Santoloyo. Santoloyo ya. Ya bener Santoloyo apa? Santolo. Santolo. Berapa jam perjalanan? 1 jam ya, Dek? 3 jam. Itu normal. Ya, mudah-mudahan lancar lah perjalanannya. Amin. Itu mungkin. Hah? Kita jumlah di mobil ada 7 orang. Di mobil satu lagi ada 6 atau 7 juga ya? 8. 8 malah. Ada sekitar 8 berapa tuh? Wah, gua enggak tahu. 8 tambah 7. Payah lo itu. 15 orang. Iya kan? 15 orang kita. Beberapa teman kita udah balik duluan. Karena ada kesibukan lagi di kampus di Jakarta. Hei. Dari dong. Apa sih itu? Ini teman-teman gua. Dari dong. Ada Atta Halilintar. Masih aja. Ini ada Atan Koriba nih. Ya ada Andi Pibar. Siap ya, jadi sebenarnya kemungkinan hari ini vlog gua bakal dikuasain sama teman gua karena gua juga sendiri lagi males ngomong. Jadi ntar biar dia yang masuk ke channel YouTube gua karena dia pengen masuk ke channel YouTube gua katanya. Jadi beda. Dan tapi kayak waktu siram dari gua cuma. Nah, terus nih yang depan ada Dani dan. Ya, ini depan lagi ada supir kita nih. DP lihat sini. Jangan ikut. Bahaya dia lagi nyupir. Nah, sebenarnya kalau yang dibilang hari ini kita pakai kamera yang biasa, pakai kamera HP. Ini sekarang gua juga mau ngetes hasil dari rekaman dari video menggunakan HP itu kayak gimana. Kan biasanya gua selalu pakai kayak action cam gitu kan. Nah sekarang jadi gue mau nyoba gimana rasanya kalau misalkan gue nge-vlog pakai HP. Cuman kendalanya adalah kalau misalnya pakai HP gue nggak bisa pakai layar depan karena gue rasa kualitasnya jauh lebih kurang ketimbang pakai kamera belakang. Karena gue menyuruh teman gue nih mumpung gue ketemu di jarang-jarang ketemu. Siap. Jadi lama nanti ke depan lo bakal sama gue terus guys. Sekian ya. Cabs. Gini dong Lil, gini. Set. Oh iya. Dari mulai. Gini aja. Ya guys, kembali lagi sama gue Olil. Ini karena kita lagi istirahat dulu nih. Siapa? Suelo. Kembali di lagi istirahat dulu di masjid. Sebenarnya kita nih lagi habis datang nikahan temen tadi di Tasik. Ini kan teman pondok pesantren. Nah, ini teman-teman gua dari pondok pesantren. Jadi pada kumpul datang nih. Halil guys. Alhamdulillah selesai nikahannya. Terus kita punya rencana sekalian mau mampir lah ke pantai Santolo ini. Kalau gua jujur gua belum pernah. Ya sekalian lah, lagi mumet banget gua di kuliah gitu kan. Ya udah jalan-jalan ke pantai. Udah lama gak ketemu pantai gitu. Kangen gua sama pantai, yoi. Itu. Mana kita lagi istirahat dulu. Sama gua. Mari. Ada ya Fahri. Ya anak Telkom ini ada Arpan nih. Anak ibu. Iya. Benar. Oh, Karin makan paya. Iya. Noh, temen-temen gua pada makan itu. Ini kita lagi rehat dulu soalnya perjalanan juga 2 jam kan. Cukup lama nih, ngisi perut dulu. Udah, teman-teman pada minta makan, kita istirahat dulu gitu. Nanti abis ini baru jalan lagi. Soalnya lapar jalan men kalau nggak ada makan. Ngisi dulu kita. Supir-supirnya juga pada kasihan.
nanti kita ketemu lagi ya di pantai. Sekarang gua mau makan dulu. Ini, nali nih. Eh ada Hamas nih. Saya hai dong. Gua kalau Arfan enggak sama Arfan kayak gitu, pegang dulu dong tolong. Ya dong. Mana Arfan? Channel YouTube-nya. Yeah. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Cox. Cox. Ini ada Agamdan ini. Lui kuliah di Madinah, gila. Kelas gimana? Hah? Kelas gimana? Kelas. Ya. Ini ada Apis nih. Namanya Apis. Say hi dong, Apis. Hey. Lu kuliah di mana? Kuliah di ini. Sama. Ya. Surabaya, Bro. ITS. ITS ya. Ini ada Colet. Guys, ada Komeng. Gua Komeng. Ini ada Levi Kri. Halo guys. Lihat guys. Guys, lihat guys. Guys. Halo guys. Ah, bebek lu. Ada Iman nih. Laku 4. Iman guys. Iman guys. Ada Suanti guys, Suanti. Oke guys. Teman kita nih baru. Suanti guys. Ikat guys. Ya ini ada Ani Bibat nih. Nah, dia kuliah di Mesir. Tapi terima di Madinah, Box. Keren dong. Keren dong. Keren abis. Keren guys. Ini ada Fatan nih yang tadi gue bilang sama gue. Buset. Fatan guys, kita telat akad guys. Tapi gak apa-apa Tan, ada hikmahnya untuk telat pas ulangan. Ini udah jauh gue selama. Terima kasih. Selama. Nah ini DP ini. Supir kita tadi nih, di mobil gua. Say hi dong, Pak. Hai, Komeng. Dia doi kuliah di Pakistan, men. Gokil enggak tuh? Negara Zain Malik. Di sana seru loh. Yoi. Jadi ngomong dong. Ngomong. Ditunggu, apa? Ditunggu di. Pokoknya ditunggu di Pakistan. Goks. Pokoknya enggak nyesel. Lu berasa kayak berada di Eropa. Siap. Empat musim. Siap. Siap nih. Siap. Udah, cukup. Iya nih. Jadi pada ngakan dulu. Gue bingung sih ngomongan apa nih. Nyari nasi. Ada nasi gue. Pegangan lo. Hah? Pegangan lo. Ada yang belum bisa dipegangin. Pegangan lo. Ini nih temen gue 6 tahun lama di pondok. Lama banget dah gitu, temen lama. Jadi kalau udah ketemu akrab banget. Karena satu kamar. Itu aja baksonya. Oh iya udah 6 tahun. Curhat guys. Guys. Halo curhat guys. Callback. Oh iya. Makanya jangan lama-lama nanti ditarangin. Dan saya baca dong claim juga. Jadi kalau udah ketemu akrab banget karena teman sekamar. Sayang guys, sayang. Teman makan, teman mandi, teman segayung. Teman segayung guys. Tadi kita mandi segayung. Gua doang ya. Lu kok segayung. Gayung sih, segayung. Karena kamar mandi di sana enggak ada embernya, jadi pakai gayung. Mandi. Emang kalau ada embernya enggak pakai gayung? Pakai ember ya, Mas. Ember langsung. Habis. Langsung udah kelar sabunan, isi lagi baru di sini. Jadi apa? Ini dia upload entar deh. Iya, gua mau ini jadi kerennya lain gua jadi bawahnya gitu. Box. Coba enggak muat. Enggak muat. Bang lu bocah, emang muat. Ini sedikit informasi juga buat semua. Pantai Santolo ini berada di Tasikmalaya dan Pantai Garut. Oh Garut ya, di Garut gitu. Dan Pantai Santolo ini adalah pantai ya. Oke. Udah amat Lil, apa? Rih lah. Pernah ada paus dampar gitu. Iya, yeah, waktu itu ya? Bukan kita bakal lihat poster dampar. Ya. Ini beli apa? Gue bingung sekarang. Atur nuhun pisan, Ben. Ini ada Jondro nih. Sami. Jondro. Ah, Jondro. Jondro. Ini motor yang kan ya? Gak sopan lu sama Jondro. Kamera gua. Lupa gua. Doi. Aktif di sosmed ya kan, sekarang lagi jalan-jalan sama gue. Iya kan, sekarang
emang tadi pada ada yang balik duluan karena ada yang besoknya ada UAS ya kan. Man, kita ada yang ada kerja gitu kan. Ya udah akhirnya mesti balik duluan. Nah kita ini yang slow lah, yang nggak ada kuliah dan macam-macam. Udah amasan. Slow ya. Daripada UAS juga rata-rata. Rata-rata orang luar negeri, orang luar Jawa. Kuliahnya. Itu aja sih mungkin nanti kita bakal ketemu lagi di pantai ya kan? Sampai ketemu di pantai. Kop. Santolo. Lo habis dari nikahan up? Ya, kita lagi tamasya-tamasya cantik gitu. Karena saya kalau udah nyampe daerah sini cuma enggak waktu ke pantai. Explore Jawa Barat, Bro. Explore Jawa Barat. Akhirnya setelah perjalanan jauh belok-belok mendaki gunung lewati lembah. Sampai juga di Pantai Santolo dan beginilah adanya. Kita lihat. Guys. Hei, kembali lagi sama gue Olil. Kali kita udah sampai di Pantai Santolo. 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 Abe wala bir. Nah, sekarang kita lagi mau berenang, mau makan dan ini lagi nyari spot yang bagus sih ini. Ada apis dong. Apis. Yang lain tuh. Sok ya. Ya. Woi. Woi, gua mana gua? Buru gelap ntar. Bener. Iya. Yeah. Nih. Langsung lah foto. Foto lah. Bisa lihat ya. Lumayan bagus lah. Backlight ya. Ininya apa namanya? Pantainya. Harpan. Harpan. Sudah apa Lil? Udah lu dah. Oh udah. Ini Pantai Santolo ini di daerah mana? Garut ya? Garut. Iya Garut. Rekomendasi lah buat kalian yang mau liburan ke pantai. Walaupun cukup jauh tadi perjalanannya, kita sampai muterin bukit dulu ya. Benar enggak sih? Sampai bukit dulu muterin bukitnya. Cukup jauh. Kita muterin bukit lewat lembah. Nah. Ya. Nah, gitu. 3 jam. 3 jam waktunya. 3 jam. Itu lama banget sih, lumayan. Buset. Tapi recommended banget. Lumayan. Buset. Liburan ini enggak. Buset. Buset. Tapi yang kurang gue juga banyak sampahnya itu sayangnya. Lil, ini berkurang. Yo sakit. Iya, gue sukanya banyak sampah nih. Coba lihat skin lagi lah. Sampah kan. Sampah. Saya juga termasuk pelaku pembuang sampah sembarangan. Ayo, kita ke guys, sekali lagi guys. Pertama kali gue ke pantai guys. Ayo kita ke pantai. Kita ke pantai guys. Baru nyampe.
berenang. Ya udah lu. Waktu renang udah habis gitu. Lihat dong. Say hi dong nih. Asadin, Yudin. Anak UPI Bandung. Anak UPI Bandung, men. Jurusan pendidikan. Oh, lagi nge-vlog. Yoks. Vlog. Vlog channel. Eh, foto ada di sini, foto ada di sini. Ayo, foto. Ayo, kita foto dulu. Di sana, di sini. Nih, patokannya gue nih. Kita masih di keseruan. Kita di mana, guys? Halo. Ya, sekarang guys, kita di mana, guys? Tadi sesuai yang gua bilang, petugasnya udah disuruh enggak boleh berenang karena waktunya udah sore dan karena arusnya juga udah tinggi. Jadi kita enggak boleh berenang. Akhirnya kita cuma nikmatin. Di situ kadang saya merasa sunset. Di sunset. Sunset. Situ lah orang tadi. Sunset sampai tenggelam. Sunset sama banget. Anarki. Buset. Nah, kayak yang gua bilang juga di sini emang pantai Indonesia tuh berapa ada yang bersih juga. Ada yang indah juga, tapi ada juga yang kotor. Nah, kotor juga gara-gara pengunjungnya sendiri yang kagak jaga kebersihannya, nggak jaga ketertibannya juga. Nggak jaga amalan ibadah. Mantap ya, cakep. Mana lihat kan di sekitar sini banyak sampah. Gitu. Ya karena emang penjualnya pada masuk ke pantainya gitu. Harusnya kan, ya. Harusnya kan disediain tempat dan ditertipin lah biar gak masuk sampahnya. Gak bisa dilihat kan, kita ambil jalan aja. Lihat sendiri ya. Opaknya kalau kan bagus sebenarnya menurut gua. Kalau bilang pantai Ancol ya sama ini bagusan mana, pantai ini. Pantai Ancol udah ijo airnya. Ini masih biru. Makanya lumayan lah. Setelah sekian lama gue baru ketemu pantai lagi nih. Sama-sama. Ya, juga ya. Sekian lama saya baru ke pantai lagi. Guys, itu kenapa saya merasa sedih, guys. Makanya saya liburan juga. Siap. Pep, kalau nemenin gue gak? Kita tanya pendapat orang-orang terkait pantai ini. You fucking with a badass. You really gonna be the me. Ini kita lagi buat vlog ya. Kita mau nanya-nanya nih, Mbak. Pakaian di pantai ini. Iya. Gak apa-apa ya? Nanya doang. Sebentar. Oke. Mas, nih, dari sini apa? Asal daerahnya? Cikajang. Daerah mana? Garut. Garut. Asli sini dong. Biasa Sunda. Sok-sok enggak, coba. Enggak, tapi. Iya, Mbak, mau nanya. Ini pertama kali santai apa? Sering banget sini. Ya, setahun sekali. Ya, lebaran. Lebaran. Oh, sekarang lagi masa-masa lebaran ya? Iya. Dari rumah berapa jam ini? Dua jam. Motoran? Mobil. Oh, 2 jam juga ya. Jadi kita dari Jatik. Dari Tasik.
Iya benar. Dari Gresik, Tasik. Tasik, Tasik. Tadi ada teman nikahan. Daerah mana? Main dulu sini. Oh iya. Dia main dulu. Ke Pakai mana, Pak? Gimana, Mbak? Dari sini dulu. Bersih atau emang udah kayak gini dari dulu? Matanya. Ini emang karena liburan apa kotor apa emang? Biasanya kotor. Kalau biasa, biasa ya pasti. Waktu kotor, kalau misalnya di hari biasa mah enak aja di sini lah. Bersih, kan banyak banget. Iya, soalnya kita pertama kali. Kita pertama kali di sini. Tapi ini mending sih mah dibandingin pantai Jakarta. Ini mbaknya? Apa-apa, jangan dibandingin sama. Oh iya. Mbak, teteh berarti ya? Iya, teteh. Oh iya, teteh. Maaf, maaf, maaf. Ampura, ampura. Ampura, ampura. Ini udah ini tuh. Jangan, aku kasih kuliah. SMA. Unika. Udah. Kalau misalnya kayak gitu, kita mau cari orang lain. Buat tanya-nanya lagi. Iya, kan bisa dicek langsung videonya langsung. Iya. Adit video, Adit video. Adit. Adit video. Nanti Mbak masuk ke vlog kita. Vlog kita. Vlog itu kawan kalian sih. Semoga jadi tenar. Amin. Makan di subscribe atau subscribe dan subscribe. Like and subscribe. Ke! Adit. 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 Pakai P. Adit. Pakai P. Adit. Adit pakai P. A D I P. Adip. Video. Kenal lu, Lan. Udah. Makasih. Iya, yeah. Banyak seputar Jakarta di situ video-videonya. Iya. Kan itu aja. Iya. Jangan biasa aja. Biasa. Setik-setik. Setik sana, Bang. Saya di selatan. Oh, Jakarta. Nyaho, nyaho, nyaho. 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 Keterang. Ke bahasa Sunda. Nah, itu dekat. Satik saat. Eta lumun dia. Ya Allah. Ato. Ya Mbak. Ayo. Motokan atuh. Oh, boleh, boleh. Sok. Apa mau foto bareng kita? Allah. Gagal. Ya. Tong enggak. Foto ke. Iya, sudah. Kalau dia aku. Mau foto selfie. 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 Oh, selfie sama Papa. Terlangsung. Iya. Bapak, bapak, bapak. Ayo, kita foto dulu. Aduh, video. Satu, dua. Ya. Foto. Rapper. Ternyata dia orang sini, guys. Dia orang Garut asli, daerah Cikajeng lah, Cikajeng ke sini 2 jam juga sini, sama perjalanan kita lah dari Tasik, tapi kita lebih lama lah, 3 jam, 4 jam lah ya itu. Jadi, ternyata mereka setiap liburan baru kesini, setiap pokoknya lebaran lah, segala macem. Dan ternyata siapa tadi? Orang ini, Pak. Oh, bukan setan. Kira-kira anak Upi tadi kayaknya. Walah, jauh Pak, Bapak. Jauh. Jadi katanya bersih tadinya ini enggak berantakan. Ini karena liburan, ini banyak orang datang. Jadi kagak tahu urus juga. Enggak tahu juga sih kita setiap hari biasanya itu di mana. Nah, tuh masih kuliah masih sekolah, nah tuh udah nikah. Gimana Pak? Gimana Pak? Udah nikah. Pusar tinggalin tuh, Pak. Ah, Bapak udah senang sama dia. Enggak mau Bapak tinggalin saya. Mau nih saya. Enggak mau. Kita jalan lagi, jalan lagi. Eh, Bapak, kita jangan keluar dari forum, Pak. Enggak enak, Pak. Iya. Nanya lagi ke orang-orang saat ini yang lagi berkunjung. Misi kak, kak. Boleh minta waktu sebentar? Iya, bentar aja. Bentar aja. Kita mau nanya nih kak. Ini kita lagi bikin vlog nih. Tahu vlog nggak vlog? Mau vlog tuh, yang di YouTube ya. Kita nggak punya teman. Iya, enggak. Cuma nanya-nanya doang, nanya doang. Nih, kakak asli sini atau? Orang mana? Garut. Garut. Daerah Santolo apa? Daerah beda lagi. Alun-alun. Berapa jam kalau jalan? Rumah naik motor boleh. Ini berdua doang enggak? Itu biasanya kalau kesini itu sering banget atau biasa aja?
maksudnya iya apa kuliah mbak ya mbaknya oh. Eh kok mbak sih teteh ya mbak mu ya teteh aduh mbak iya sudah iya ini dulu nggak bersih kayak gini apa nggak kotor kayak gini nggak biasanya kalau biasa bersih ya cuman karena liburan aja nih kayak gini oh, gitu. Soalnya kita dulu pertama kali nih mbak first time dari Jakarta dari abis ada ikan teman di Tasik itu langsung sini main berapa 4 jam lebih iya banyak mampirnya kita iya terus kalau misalnya hari biasa suka kesini juga berarti sering ya ngabuburit di sini ramadan lagi iya gimana mereka berdua doang iya sih tadi berdua iya gimana sih mbak apa nih gila kuliah. Ya ini teteh. Kerja. Oh. Kuliah di Bandung. Oh, aduh orang Bali teman-teman kita. Unpad. Apa? Oh, UPI. Oh, kalau anak UPI. Kalau kita ada anak. Kalau kita anak UPI. Ya SIP. SIP juga, jurusan. Terus terus SIP. Oh, gitu. Saya juga UNJ saya. Tapi PLB. Saya enggak nanya. Gini dah, harapannya apa nih mbak buat pantai ini sendiri? Mungkin harapan. Iya harapan diri. Atau pengen ke pantai yang belum dirasain. Iya. Lain di sini. Mungkin ada yang lebih wow dari sini. Tapi. Ya, masih aja lah. Oh, iya. Masih keamanannya. Bising lagi kalau foto gini. Bising lah ya. Nggak enak buat foto-foto, ntar ada bungkusnya Indomie gitu kan, nggak enak kalau foto. Nggak pak, oh, Indomie, set. Ini kita bukan iklan. Ya, udah mungkin, udah sih kak, masih banyak waktunya kita udah nanya, yeah. Buang-buang waktu mungkin. Maafin banget nih, emang orang nggak jelas. Apa kata kawan-kawan juga kita bisa cek langsung di video? Iya, ada IP, pakai P. Udah, ada video, ada video ya. Jangan lupa like, komen, share. Yok, sakit. Kita aja masih banyak ya. Kita cabut. Guys. Guys. Ya. Ya. Jadi kita tadi udah tanya-tanya ya. Ya okay. Orang sekitar ini tentang objek pariwisata di Garut ini tentunya di Pantai Santolo dan banyak dapat mereka bagus. Cuma kurang ini emang karena faktor liburan. Betul. Jadi banyak sampah-sampah menumpuk. Betul. Ya, begitar, kurang lebih. Ya, ya. Serina. Hah? Serina. Serius. Ya, jadi gitu. Mereka sering kesini juga dan pendapat mereka dulu enggak sekotor kayak gini dan ya liburan aja bersih kayak gini. Gue sih cuma pengen pesan ke kalian semua bahwasannya di Indonesia ini banyak objek-objek wisata yang indah, yang bagus, yang memang belum sampai sekarang mungkin kita belum tahu ada berapa banyak dan mana yang lebih indah lagi selain dari sini gitu. Ya, betul. Enggak. Dan masih itu, ada apa yang di Papua? Apa tuh kak? Lupa gue. Apa sih namanya? Raja Ampat. Iya. Gokil. Gokil coy. Itu gak kalah dari luar negeri men. Gak kalah dari sini terutama. Tapi kita harus mencintainya dengan menjaga lingkungannya gitu. Gak boleh buang sampah sembarangan, tertib gitu. Jangan sampai deh. Udah indah malah dirusak. Kan gak enak pak ya. Bayangin lu punya cewek. Indah banget. Tapi kok dirusak. Kan jadi gak kelihatan cantik ya. Itu karena saya merasa sedih. Betul. Itu aja. Jadi buat kalian semua nih yang datang wisata, yang mampir ke setiap wisata Indonesia, tolong dijaga lah kelestariannya, juga kebersihannya, jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada temannya. Iya. Tem ngomong-ngomong, kaki kita makin berat. Gimana nih kita tuh? Iya. Ciat. Kembali lagi. Ya. Mungkin. Dan jangan lupa. Like, comment, share, dan subscribe di channel Adi Videos. Pakai P, bukan pakai B. Sekian dari kita. Kurang lebih maaf. Graffiti, you are my everything. Sometimes.
Tengah berani. Guys, tunggu lagi guys. Udah dapet? Eh, ntar kita briefing, kita briefing dulu. Jadi men, itu luar biasa. Kalau gua jadi orang yang di situ malu gua. Lihat berapa orang. Lihat aja tuh. Tapi, ya namanya orang Indonesia orang malu. Orang Indonesia kan ibu-ibu kasihan ya. Oh iya. Men. Ini hanya terjadi di mana? Di Garut, Garut. Ini terjadi di jalan. Oh, di jalan. Ya. Gak mungkin dia di udara gitu. Gak mungkin. Iya. Look at that. Kita sadar. Kita mau nyali kapan nih? Gue udah mulai enak. Dengar sadar. Anak kecil yang men. Men. Good. Come on. Good. Yeah.